Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan alat pembasmi semak ataupun alat pemotong rumput diesel buatan Myanmar ya. Nah, dengan alat ini sahabat semua akan mempermudah untuk melakukan pemotongan rumput di kebun sawit ataupun kebun pinang. Jadi kalau kita hitung sahabat ya, nah untuk produk ini ada pengiriman dari Pekanbaru ya dengan harga Rp11.500.000 per unitnya. Ada yang diesel dan ada yang bensin. Kalau yang dieselnya Rp14.300.000. Ini harga promo untuk sahabat semua jika berminat memiliki alat pemotong rumput ini. Nah, kalau kita hitung-hitung sahabat, jika kita punya 10 hektar lahan, tentu kita mengeluarkan biaya untuk untuk perawatan kebun itu, untuk membasmi gulmanya itu perkiraan untuk per 4 bulannya itu kita mengeluarkan dana sekitar 4,2 sampai 4,5 juta per 4 bulan jika lahan kita 10 hektar ya. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau punya lahan 10 hektar, kalau kita misalkan round up ya kan, tentu membutuhkan sekitar 15 liter round up dengan harga 1,7 juta, dan upah untuk 10 hektar itu diperkirakan sekitar 2,5 juta atau 250 ribu per hektar ya. Rata-rata itu kalau orang harian bisa 8 ribu per cap atau per tanki sprayer itu. Terus kalau kita misalkan mau potong rumput gendong ya, minimal itu 3 orang bisa 1 minggu siap ngerjain. Biasanya pasaran 450 ribu per hektar atau per 10 hektarnya itu kita hitung sekitar 4,5 juta. Ini pengeluaran rutin setiap 4 bulan. Jadi, kalau sahabat sudah punya alat seperti ini, tentu cukup membayar harian saja pekerjanya. Artinya, pekerja yang lain bisa dialihkan ke pekerjaan yang lain, misalkan melakukan pemupukan, manen dan lain sebagainya. Kira terima kasih sahabat sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika sahabat ingin memesan atau bertanya-tanya tentang produk ini, bisa di kolom komentar atau ke WhatsApp kami. Terima kasih. Untuk ongkos kirim, ini perhitungan kalau ke Kalimantan Barat, Pontianak itu sekitar 2 juta ya, pengiriman dari pakai Indah Kargo dari Pekanbaru. Nah, untuk pengiriman Sumatera, misalkan kita hitung ke Lampung ya, itu sekitar 958.000. Jadi sahabat bisa memprediksi ke tempat sahabat berapa perkiraan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.